tak boleh bayar dia ambil harta kita. Dia minta apa ni, misalnya telaga minyak ke? Ini benar possible berlaku ni. Kita tak tahu ni hak sebab ni, hak buah rantai ni. Banyak dia kata telaga minyak. Dia tahu dah misalnya. Tak boleh. Surah telaga minyak ni. Surah ni. Sudah kenapa dia ada kata apa kita? Anak cucu kita apa dia? Pasal kita tak ada lah. Jadi kali dia ada kata. Tu perkahwinan ambil. Kau tak boleh dia tak ambil apa dia? Meminta sedekah. Saya nak kaya ada kata. Sebab orang kita pergi dah nak minta ni. Kerja hak dikotak ni. Hak isi apa ni isyaran. Dia jawab mana? Tak ada kata boleh dia beri. Buat mari sedia lah dia kata. Kau hari minta tu misalnya tukar kayu, hak tukar rumah kau beda. Dia ingat ada lah peluang. Dia cerit, dia awak dia bukan dia tak terima. Buat mari sedia dia kata. Hari dia. Terangur je dia kata. Jadi hotel kita banyak dah. Baik hotel baru ni tambah lagi. Hotel law ni bayar interest saja mengikut dah apa ni Azmin Ali, Menteri Besar Selatan Selangor dan Parlimen. Kalau tak salah hamba lah mendengar 31 bilion adik kata. Bunga saja hutang negara kita bayar 31 bilion. Kalau rakyat kita 31 bilion, maknanya 1000 seorang duk bayar bunga setahun. Bunga dah ada orang adik kata. Kita ni secara senyap lah kena bayar. Lagu mana? Cukai tak ada diambil. Kita tak terasa. Jadi GST diambil pada kita ni 43 bilion. So 41 gitu lah. Hak dia balik kita Melayu bring apa dia? 7 atau 8. Hak lain lagi tak apa? 31 bayar bunga. Bayar bunga. Tak ada meninggal lah. Lepas tu ada lagi tu nak berjoli lah apa-apa dia. Gap-gapa dia kata. Sedangkan sebelum ini masa Mahathir ni macam-macam naik. Walaupun Amba dulu banyak juga kritik dia. Tapi Amba menghormati. Amba mengakui ada benda hak dia buat. Hak mana sangat berharga. Seutamanya bagi kita orang Islam. Misalnya ada bank Islam, ada universiti Islam. Sumbangan sangat besar pada Islam. Apa nak berlakih benda macam ni? Awak cabar apa dia berlakih benda ni? Dia mana boleh buat? Ada dia buat, boleh buat kalau dia kerana tidak apa ni? Masa Mahathir meluluhkan benda-benda ni. Rahmat pada kita apa dia? Kita sudah bebas daripada riba dia kata. Dulu kita terlibat dengan riba. Riba ni benda besar. Kesalahan besar di sisi Allah. Ini dia dari segi Islamnya. Tapi dia dengan bersama dengan Anwar, dia ambil Anwar tu. Itulah antara hak dia buat. Misalnya Anwar buat di bawah Mahathir. Mana Mahathir izin benda ini. Orang pas tak layak benda ini. Ni. Dia ada layak benda buruk. Jadi kakak. Kau kita manusia ni mana lekat adik kakak? Kau mana? Allah tak lekat ada. Kau nak cari kesalahan Allah banyak. Tu dia. Tapi kebaikannya ada juga. Tapi setengah orang ni tak. Dia tengok apa ni keburukan. Satu dia ada jajahnya. Ini sifat apa dia adik kakak? Sifat Yahudi. Orang Yahudi lagu tu lah adik kakak. Abdullah bin Salam. Ulama besar Yahudi. Dia masuk Islam. Setelah Rasulullah berhijrah, dia tunggu. Dia tunggu ketibaan Rasulullah. Karena dia ulama besar. Dia tahu dah tanda-tanda apa ni? Apa ni Nabi akhir zaman. Dia baca, dia kitab ulama besar Yahudi. Dia tunggu apabila sampai Rasulullah, dia tanya beberapa soalan. Apabila Rasulullah dapat menjawab semua soalan dia tu, dia melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu mari rombongan Yahudi. Mari rombongan Yahudi, dia tak tahu dia apa ni, ulama dia besar dia ni sudah masuk Islam. Rasulullah tanya dia. Tanya pak rombongan Yahudi. Boleh kamu cerita tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia ulama kami yang hebat. Cukup baik dia ni, ilmu dia banyak. Orang yang apa ni amanah, macam-macam dia puji. Rasulullah menjawab, tahu tak kamu? Aku nak beritahu. Abdullah bin Salam telah masuk Islam, dia kata. Oh, tak ada lah dia tu jahatnya, dia kata. Oh, saat ni baru dia puji. Beritahu masuk Islam. Tak ada lah jahat dia, tak boleh percaya. Menipu jahat. Ini Yahudi dia kata. Sebab tu kalau kita di kanan kita pun lagu tu perangai dia, dia lihat buruk je, Yahudi lah tu adik kakak. Perangai lagu tu. Tu dia. Sebab tu adik kakak. Amba mengajak adik kakak hadir ni, dengan penjelasan yang pendek amba buat rakyat sana, kita mesti menolak Barisan Nasional. Itu dia. Ancaman amba sebut tadi. Cina kau menih lah adik kakak. Dia berkuasa, nak semaya pun tak boleh sebab tu je. Anak amba pergi ke Beijing. Pergi ke Forbidden City. Dia solat, dia tak tahu, tak boleh. Kena takar. Kena bawa pergi kepada polis. Nak cerita. Panjang lagi lah kalau nak cerita, tak sih, masa terhak. Nak beritahu begitu. Masjid silap-silap tu habis tutup. Orang Islam habis sana, boleh pasal, tak nak pasal, dia kata. Di Uyghur, orang Islam, Uyghur. Kena nama U-I-G-H-U-R. Islam lama. Dia tinah. Ini dia mari, ni adik kata. Itu perancangan asal ada. Supaya jadi komunis ni habis. Dia nak jajah di dunia adik kakak Cina ni. Afrika dia dah masuk semua. Ini dia. Ini dajah dah ni bagi hamba adik kakak.
Kamu melihat ni Cina ni sudah dajal. Eh, ada tahu lah kan? Ada kakak tahu dajal, dajal. Ini lah ni ada kakak. Ah, sebab tu benda ni bukan perkara yang kecil. Jadi kamu dah dapat notis dah. Maaf ada kakak, kita jumpa semula. InsyaAllah. Jadi maaf kamu kalau kamu ni terkasar. Maklum lah. Apa ni? Dapat mikro, apa ni, mikrofon sekali-sekala ni. Ha, perlu juga. Ha, tu dia. Jadi sekarang yang minta maaf banyak kalau kamu tersalah dan tersilap. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang penuh bersemangat daripada pengerusi Parti Amanah Negara Kawasan Maca. Bukan gapo sebab langgar lampu mega. Jadi majlis mengalu-alukan kedatangan pengerusi Parti Perbumi Bersatu Malaysia Negeri Kelantan, Datuk Kamarudin Makno sebelah Datuk Mi dan sebelah Datuk Ketua Koordinator Angkatan Muda Keadilan Kelantan Saudara Dr. Hafiz sebelah dia yang berserban Tok Imeli Galut Ahli Jawatan Kuasa Panel Syariah dan di hujung sekali sebelah Datuk Mi tidak asing lagi iaitu Saudara Zulhilmi Hasan Ketua Pemuda Parti Amanah Negeri Kelantan atau lebih dikenali sebagai Jimmy Hasan. Jadi majlis dengan sukacitanya menjemput Saudara Zulhilmi Hasan ataupun Jimmy Hasan Ketua Pemuda Parti Amanah Negeri Kelantan untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ngoh Bimai. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Juga terima kasih dialukan pengerusi PPBM Persatu bagi Negeri Kelantan Datuk Kamarudin Makno. Juga kita raikan ataupun yang tuan rumah kita Timbalan Pengerusi, panggil Timbalan Pengerusi ke? Timbalan Pengerusi Datuk Ustaz Gemiah yang juga penyelarah Parlimen Macer dan juga sahabat ambo Datuk Hafiz Ketua Koordinator bagi Negeri Kelantan, Tim Eli dan juga Ketua Amanah bagi Kawasan Macer, Saudara Dr. Abdullah Tahir dan juga Datuk Hamizi. Kamarudin. Minta maaf. Jadi asal orang ramah tu. Orang kau ramah lah malam. Tadi tak ada kerana waktu syok kita lambat. Tetapi yang nak puji lah. Nak puji bagi Pakatan Harapan Macam kerana mau tengok tiap-tiap malam. Boleh katakan sebulan minggu tu mesti ada program. Jadi kalau ramah setahun ni, dia mau tengok program sebelum ni pun ramah. Saya nak buat pengumuman sikit lah. Pengumuman ni awal. Tapi saya mau deras sikit lah. Bagi Dun Pula Condong, Zuma Mak Kaloh. Saya ulas sekali lagi. Zuma Mak Kaloh. Amo mari tadi pun amo tengok dia ni buruk dah. Hacul bu dah. Itu tanda dia nak kalah. Tidak termasuk lagi 50,000 hak yang guna di KPK tu. Tidak termasuk lagi KPK hak yang lari tu. Tidak termasuk tipu dia KPK tu. Amo nak rasa aja. Ini adalah PDM hak di antara hak dia jaga. Dia pada pilihan raya amo tengok 3 PDM dah ada cara. 3 PDM ni amo minta kepada Pakatan Harapan cara banyak. Ditobok, labok, air Melaka. Air Melaka betul. Alun Melaka. Tiga jahat ni, kalah Zumamak. Zumamak tu lah pun kalah 800 ataupun 900 undi je. 2013. Kalau Pakatan Harapan tidur hari tu, kalah Zumamak. Hak ni kita kejar. Kita kejar. Pakatan Harapan kejar awal lagi ni. Daripada kita masuk kepada Pulau Condong, sampai ke hujung macam tu, kita kejar. Dan kita tengok Datuk Ming tiap-tiap malam turun di balai kelupu. Kalah. Jadi yang mana ayat kau repas dari gelak tu. Tak payah bimbang lah. Kalah dah. Jadi kepada peserta dari rakyat tak payah bimbang. Kok mana pun dalam demo peserta dari rakyat. Ha, kita timbul balik. Tapi kalau demo mentah kita. Ha, kita tidak kata nak balas dendam. Tetapi kita pergi kepada orang lebih layak lagi. Jadi ingat. Usaha untuk memenangkan Pakatan Harapan di Macam dan juga di Pulau Condong ni bermula awal. Orang lepas tadi nak buat. Hak dia tipu rakyat lama mana dah. Zumamak maju, tipu lama mana dah. Dia
dia tipu orang yang kata tak jadi calon lama dah ni daripada pihak hari yang ke sebelah lagi ya. Dia kata kepada adik doktor kita dah, dia kata dulu 2013 start dia kala dulu amba ni pada tahun ni dah, dia kata ni kau lain lah pula. Ah, bila tiba pilihan raya kata rakyat nak ke dia, eh rakyat nak ke dia, nak ke dia ke ni tak sih apa tak sih lagu ni duk jual nama Islam. Islam ke apa? Islam ke apa? Islam itu bukan terletak pada nama tetapi kepada pelaksana. Tapi kalau naik kereta Mercedes kami gelap tidak. Islam tidak gitu. Islam ni adalah dia kalau kita tengok orang okay, suruh kau saya ke Islam. Lo ni tadi yang memari dengan sahabat Amu Hafizah atas kereta. Dia bisik kamu. Dia kata, aku tengok orang pakai seban ni, kau tak percaya lah ni. Kerana itulah Erdogan di Turki dia tulis hasil tok nama Islam pada parti dia. Kerana kejahatan dan juga kebengonan parti menyebabkan Islam jadi kotor. Dia serupa doktor kata tadi. Hak kata ni siapa? Hak kata ni Datuk ni Amar. Birah dia. Ha, dia kata lagu mana? Dia katanya pembangunan ni buat bangunan. Ada banyak bangunan ke sini? Tak ada. Itu salah satu. Pembangunan yang paling besar sekali ni dalam jawapah. Jawapah macam. Dia beli apa? Dia beli lift untuk orang guna dalam shopping complex. Itu pembangunan bagi dia. Pembangunan lagu mana? Dia buat peniaga KPK kau rugi. Balok-balok ni ada kau kena rugi. Ada kau dekat kau? Ada kau? Pada mau buat macam-macam kepikir boleh menang tu buat apa lagi hidup? Tujuan hidup nak suruh mudah tak kaya balok minta balok tu yang tujuan dia. Pada mau kata, kita buat kajian. Kajian ni dalam PMPK banyak lagi tanah kosong. Bapa nak ambil dalam kawasan tanah, kau utai hidup. Kau utai kaya bapa. Tujuan dia nak wik pada tokai balok. Tak kaya balok, wik kau apa? Para apa beli dera, padahal guna. Akhirnya rakyat boleh gapo? Rakyat boleh makan asak ya. Jadi kok mana pun tak ada sebab dah kita nak ikut Zuma. Tak ada. Kok mana pun Zuma kalah boleh apa? Kalau semangat lagu ni kalah. Kalah Zuma Mak. Aku panggil maju. Aku bukan kata nak kacak agah dengan dia. Tapi kalau kita tengok dalam sidat tu kan. Cepuah wajib ya. Orang kecek fakta dalam sidat tu. Jaga-jaga sekali ada. Datuk Usir kecek mengenai dengan KPK. Dia mengaruk dia kata kambing lah gapo lah. Orang lagu ni kata layak dah jadi tok wakil. Orang lagu ni kan kita suruh masuk kerja lawak jadi kakak. Orang lagu ni kata suruh jadi okey lah. Kalau pun nak masuk dalam dewan nak kacak tak payah. Sida dewan mulia ni nak kerja pasar raya. Tapi kalau mu nak kerja wak makan siapa pula ketua ulama ni tak ada. Orang lagu ni kok mana pada PR yang kepelah. Kita tahu saya kita dapat sungai dah insyaAllah. Dan lagu mana kita nak lepak? Kita nak lepas dengan gerak kerja yang kita yang mantap. Dan hari ini kita bukan sekadar kecek nak suruh kita panas pala dok. Amo kecek ni amo nak bagi kerja kena pada hodoh dalam gelak tu. Kalau mereka diingat ni pah lagi mereka tahu PRU 14. Dok. PRU ke-13 di saat masa tu orang nak beli kereta nak tunggu lepas PRU ke-13. Ini kalilah. Mayaknya yakinnya nak menang. Dalam Kelantan UMNO telah pun menambah Nekhusidum. Ini bermakna Kelantan telah pelemah. Masa tu ada almarhum Tok Guru. Amo yakin. Pengundi tobok kan labok ni. Pengundi labok ni ke? Ha betul-betul undi semua mak ke dekat tiga orang ya. Ha lain kerana Tok Guru kerana apa wajib amo kata. Kalau tok baca tu pun semua mak kita undi. Orang kata undi tak. Kalau tahun 1997, ya. Masa tu budak ni panggil budak comel lagi. Abang panggil maju ni budak comel, pemuda, baik ada kakak. Lama-lama kau agah. Mereka ayat dia agah, ada kakak tengok lah. Dalam Facebook dia, okay? Anak muda dia ke dalam meruk. Ya. NGO yang ada dalam Kelantan ni, NGO meruk je anak pun tengok. NGO lain tak ada dah. Lepas tu mari nak kata, dia bersama anak muda dah. Anak muda mana boleh pergi dengan dia lah ni? Anak muda boleh, anak muda hak bodek dia. Kita dah. Kita ke Kelantan boleh bodek dah, tak pakai kita. Hak mana bodek tu hak gila ke harta ya? Dok kita ada penderian kita. Kalau demo tu wah kerja, kalau demo tidak bela rakyat, dok pi hari 14 ni mayat tu. Jadi insyaAllah adik kakak, orang super maju tu tak boleh lagi jadi pemimpin. Kenapa adik kakak? Dia tidak bersama dengan nadi rakyat. Dia tidak pernah bercium kemiskinan yang ada dalam diri Kelantan ni. Kerana dia hidup mewah. Dia dalam tawaran-tawaran yang ada, gapah 20 tawaran tu.
kata tawaran nak wi sekolah sistem apa benda mau tengoklah. Ama nak royak sekolah lagi berat lagi. Dia kata dia nak mengubah struktur sekolah. Dalam sekolah itu ada kakak. Kalau tidak waris kepada ketua ulama baca, waris kepada Cik Loh. Ramai mana orang boleh cikgu tetap kerana dia ada hubungan kait dengan wakil rakyat. Ini menunjukkan bahawa pemimpin hak arida hari ini betul-betul memimpin agah. Di Pasir Putih, tak jauh kalau lalu kan dekat di Pasir Putih. Datuk TMB kita, Datuk Muhammad Amar bin Abdullah. Al-Balaki. Orang kata, tidak apa kata. Dia kata, bapa pasal Pasir Putih itu kena roboh. Kerana apa? Kerana dalam tu orang UMNO. Ini kau pemimpin rakyat dia kakak. Sebagai seorang pemimpin yang telah menang pada PRU, dia tidak ada lagi UMNO atau pepah kerana di depan dia dah adalah rakyat dia kakak. Amon nak royak kepada sahabat-sahabat ada-ada dari ni, hok mana main politik tak sudah kuat sangat lah. Kalau tak boleh piti kita tak kuat lah main politik ni, undi je. Kerana orang politik lain jahat. Orang politik lain dia boleh kata nak tolong kerana parti ni jahat dia kakak. Sedangkan Kelantan ni, piti adalah piti rakyat. Boleh kepada pemimpin, dia boleh saja kepada dia suka. Ini jahat. Ini tidak amanah. Ini jahat. Apa kata kalian dia? Rakyat sepatutnya tidak susah setara ni kerana Kelantan negeri kaya. Tetapi, kalau kita ingat dulu, dalam sidang tu, Zumama, maju, orang panggil maju lah. Pasal dia suka orang nakal kan, kita panggil begitu je. RM50,000 Datuk Seri pergi ke mana? Hak lembu macam mana? 30 soalan Datuk Seri pun dikabir kita, jawab langsung. Hak ada sekatanya, super kata Dr. Abdullah kata tadi, kita bela Islam, bangkit pertahan Islam. Bangkit pertahan Islam, kata sodok. Nak sodok pasal Pasir Putih. Itu bangkit pertahan. Buat program himpunan-himpunan, juta-juta dah habis. Akhirnya dia kata, rakyat menyokong kerajaan Islam Kelantan. Waktu baik surat, waktu baik gerah, paksa. Bila rakyat tu baik, rakyat sokong kita. Ini kerajaan orang gila. Maju dan juga Zumama, wengak aku kata ni. Pada malam ni, aku telah pengisytihar, Webi Zumama, tidak lagi Webi. Lepas PRU yang ke-14, kerana rakyat muak dah dengan orang politik lagu ni. PRU tak lama dah PRU. InsyaAllah seminggu dua lagi akan dibubarkan Dewan Parlimen. Terbubar semua. Jadi hok duduk dalam gelap tak takut. Tak ada lagi kajian masa tu. Dan insyaAllah aku harap pada ketika itu hok duduk dalam gelap, marilah ke dalam cerah. Tak takut dah. Kerana lepas PRU 14, pah jadi parti pembangkang bukan lagi kerajaan. Kita hok duduk dalam kemah ni yang mau yakin dan percaya. Kita tahu apabila kita menyertai parti amanah ataupun parti Bumi Bersatu ataupun parti keadilan di Kelantan, kita dalam keadaan susah. Kita tahu. Amat yakin Datuk Sazmi tahu, Datuk Kamarudin tahu. Wah, parti baru adik kakak, parti baru ni susah. Supama lagi susah. Dituduh kata gila pangkat dan kuasa. Gapo dalam amanah ni? Fakmu pakai piti rakyat, mu kata aku gila kuasa. Fakmu ada joli luar negara, mu kata aku gila kuasa. Dalam parti amanah, dalam parti Bumi Bersatu, kami tidak ada dana. Kami buat kerana kami yakin Kelantan telah teruk, Kelantan telah tenak, kami nak merawat negeri Kelantan. Dan ingat kepada lepah yang rasa totok orang mari nak wilapura kepada maju tu, mengingat sikit. Puak-puak mu nu tidak pernah duduk di atas panah, tidak pernah hidup susah. Mendengarlah koyak ni. Aku yakin bila mu kalah, mu mari tunjuk muka nak masuk pula pakat harapan. Jadi orang dah lagi lah, tak usah agah lah. Tak usah agah, tak usah agah agah. Kalau demo nak sokong, nak tunjuk demo tupah, loh lah. Tetapi jangan agah lah Puan Ambo. Lepas PRU 14 ataupun semasa PRU 14, demo yakin dan percayalah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Pakatan Harapan meneraju kota Darun Naim. Ambo raya ni kenapa? Perlawanan hari ini hanyalah ada di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Pah sudah pun terkeluar dari perjalanan politik pilihan raya. Kenapa hanya nak jadi kingmaker? Amo katakan kingmaker inilah pelacur kepada politik. Jadi kalau di Macam pula, amno. Nih, amo dengar khabar hok nak masuk di Pulau Condong ni something. Jajah nama dia. Betul dak wallahu alam lah. Tapi nama noyaknya dia itulah bahasa amo, dia berjabat Malih daerah pada 8 bulan lepas. Kalau orang lagu tu kakak nak pilih ke? Kita nak kau something. Nak kau something. Pasal adik kakak. Gdebe ni bukan gdebe kenapa? Kerana ada kuasa. Pah kalau kita berkuasa, kuasa kau gdebe dia. Buat kita ni,
kita kenalah beri kebajikan kepada rakyat, pilihlah pemimpin yang merasa kesusahan denyuk dan dirayak yang bersama dengan rakyat. Dan insyaAllah mau tengok di macam ni, alhamdulillah program bersama rakyat banyak. Dia kalau Datuk Jazli ada PT tu kita ambil je, tapi ingat undilah calon Pakatan Harapan. Dan insyaAllah hari ni kita ada saya sahabat hamba Dr. Hafiz. Sebelum ni dia agak rapat dengan Pak, hamba agak malam dia katok Pak pada malam ni. Malam ni hamba agak Dr. Hafiz katok puas hati kepada Pak, kerana hamba dimaklumkan, hamba tidak tahu betul ke tak, hamba dimaklumkan, hamba dimaklumkan ya repah doa anak di Selangor tu sebenarnya telah terjadi pun di Kelantan. Tetapi mungkin pada malam ni kalau Dr. Hafiz nak doa anak pun doa anak lah, insyaAllah masuk TV3 pada malam ni. Di Selangor ni dia doa anak kepada KJL, sedangkan dia makan pitingnya kerja. Barang pelik ni, barang pelik ni. Ambo agak pada malam ni sahabat ambo urai sikit benda ni. Dan insyaAllah tak terbimbinglah. Keadilan ke, bersatu ke, amanah ke, kita tolak tepi dulu. Kita adalah Pakatan Harapan. Kita akan menumbangkan dua kerajaan di Kelantan. Satu kerajaan PAH, satu kerajaan Bahasa Nasional insyaAllah. Yang terakhir yang menunggu adik kakak adalah berkenaan tawaran-tawaran yang kita berikan kepada rakyat. Tawaran-tawaran kita ni bukan bersifat oleh panggil Fata Morgana. Kita telah cetak dan kita telah kaji. Dari adik kakak, ibu-ibu, kita ada 10 tawaran dan mana 100 hari pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan. Di antaranya adalah menjadi masalah kepada seluruh rakyat Malaysia ialah GST. Kita akan hapuskan GST. Orang PAH niru. Dulu dia kata tidak logiklah, tidak relevanlah, baiklah pada kajian. Dia telah pun tiru. Tapi kerana PAH itu dah pun tidak termasuk dalam gelanggang politik, kita tolak dia. Lani ada Barisan Nasional, lani ada Pakatan Harapan. Barisan Nasional kata GST itu baik. Pakatan Harapan nak hapuskan GST. Mana kita milih? Pakatan ke atau Barisan? Pakatan. Pakatan ke Barisan? Pakatan. Hello, kuat lajuk kau. Hello, ha. Oh. Sekala kalau ambo ceramah main punah mic. Dibaca hari tu dua mic punah. Ambo laung. Ah, tak percaya ambo, ambo semangat. Pakatan. Ha, tak apalah kata. Ah, berkenaan tawaran-tawaran lain ada kakak boleh baca dalam internet dan boleh ada juga yang bercetak. Tawaran-tawaran itu dibuat supaya adik kakak pilih dan kita boleh tuntut balik. Dan di dalam pakar dan tawaran itu juga kita buat supaya pilihan raya dibuat dengan lebih baik. Di mana kalau lah Pakatan Harapan tak molek, kita ubah pula pada PRU yang ke-15. Tetapi yang menurut sekali lagi bahawa negara Malaysia perlu buat sejarah. Indonesia telah membuat sejarah pada tahun 1998. Dan hari ini Jokowi telah meninggalkan kita. Negara Indonesia yang kita dulu gelak dia bagi nama Endo Maendo, ternyata satu hari nanti kalau kita terus di bawah pentadbiran Najib, kita akan jadi seperti Indonesia. Negara kita ni sangat tenak dia kakak, kerana itulah kita perlukan perubahan. Orang dia buat nganyi. Bapa nak pilih Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia kata Tun Dr. Mahathir ni tua. 93 tahun tua ke muda? Tua. Tapi kalau tua gagah, Tun Dr. Mahathir berah. Gini depan congok depan dia. Okey, kata berkenaan dengan umur waktu break pasal DAP. Nak ayaknya adik kakak, isu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, orang bicara start daripada Patah Sabuk sampai ke Johor Bahru. Tapi orang tak bicara dah, Najib. Kekal dah Perdana, tak bicara. Orang tak bicara dah, Tun Raja nak jadi gapa. Tak bicara dah. Orang bicara, siapa calon Perdana Menteri, dia lalu bicara pasal umur. Adik kakak tak sebimbel lah umur tak umur tu. Kata Tun Dr. Siti Asmah, dia bimbel pasal dia orang Kedah. Pasal orang Kedah ni dua kali semacam. Tok Agam dua kali adik kakak. Tok Agam dua kali di Kedah. Dan insyaAllah sekali lagi, amu yakin. Amu tengok keyakinan sahabat-sahabat ni. Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 insyaAllah. Yang ke-7. Amu nak tengok khabar ke tak? Berai khabar lagi. Amu sebenarnya minat nombor 7 ni. Kerana Dom Pacu 07. Adung Pacu ni ada TMB. Amu nak ulas sikit. Amu nak ulas pasal TMB ni. Ya ni tak apa cerdik sungguh lah. Tak cerdik lagu mana? Dia kata pembangunan ni kata bukti dia di Lembah Sirih. Di Lembah Sirih ni bukti dia kata orang kerja ketek bila 1800. Amu dengan nengung, amu dengar. Eh jolok ke Datuk ni? Dia kata orang kerja ketek ketah duk cacir bila 1800. Gaji dia dulu 1000 masa tu Big University. Amu pecek lah dalam Google. Rupa-rupanya gaji mati 1800. Buat kau TMB darat. Punah pula. Tak sekarang modal lah yang ni. Berah. Nak yang darat yang dia ni. Hak 1800 tu gaji mati dia kakak. Gaji mati.
Lagu mana kita nak ber-TMB ke oleh lagu ni? Lagu mana oleh pacu nak ada tok okey lagu ni? Dan sebelum kamu menamak ke ucapan buah, kamu minta maaf. Kalau ada ambo tunjuk pun nate berut gapo tu. Itu bukanlah daripada ambo, itulah daripada semangat ambo. Kadang-kadang mayu semangat atau tengok dia kakak semangat ni. Tapi ambo nak wayaknya, ambo tose TMB ataupun MB mulut tu. Dan ambo harap ambo yakin alhamdulillah, ambo yakin pimpinan-pimpinan hadar ini kita tidak bawa dasar politik mulut tu. Dan kita tidak bawa politik samseng, kita bawa politik hujah. Dan kalau siapa-siapa nak berhujah dengan ambo, ambo ni nak debat 3 pagi tak apa lagi. Dan ambo sekali lagi cabar kepada ketua pemuda PAS negeri Kelantan. Ambo cabar, kita tak perlu debat gocah gusti. Ambo cabar, kita kecek mengenai buku tawaran Pakatan Harapan dan juga manifesto PAS insyaAllah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ucapan yang penuh bersemangat daripada Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Negeri Kelantan, Saudara Jimmy Hassan. Saudara Jimmy Hassan ni bukan setakat macam yang kenalnya, seluruh Malaysia bertimbuk bekok-bekok muka dia. Jadi kalau ucapan dia setara tu, bukan setakat maju lah. Rasa ni amal pun terberok tu rasa. Jadi saudara tua muda tadi, dia ada sebut kingmaker. Ambo duk mikir, kenapa dia ke kingmaker ni? Kingmaker ni keliling makan kau makan keliling? Dua tu ya kingmaker tu. Keliling makan kau makan keliling? Makan keliling dia kata. Jadi majlis kita diteruskan lagi. Saya dengan sukacitanya menjemput Tok Imeli Galak, ahli jawatankuasa panel syariah negeri Kelantan, untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang menghormati pengurus majlis, lama nak mereka masa semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang hadir pada malam ini, seluruhnya hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat hadir dalam satu majlis ceramah umum. Dia panggil. Jadi di mana-mana tempat pergi, di serangga pergi bawah ni, di serangga sebutin kapu. Orang masa amanah, learning orang masa amanah, learning tak mayoriti goreng, sebutin kapu, sebutin kapu. Di kapu gelap, ada dua cetak sendiri, kolah, kapu kolah. Orang amnung tak boleh tembus sebelum ni, pah tak boleh masuk sikit rabuk. Bahawa ini ni boleh lapis orang amnung masuk amanah. Tak ada masalah lah amnung masuk amanah. Kau masuk satu, kau masuk adik kau, ya ti masuk pati harapan. Ha, tinggal pah, tinggal amnung. Ya surah khair dan nyanyi dah, amnung koko, amnung kekaru. Ha. Pada jawab pula, tempas air, pah masuk air dah. Pala masuk air. Jadi dua parti ni, hak satu karu, hak dua masa air. Jadi kita tak nak usah kongen dah lah. Tak, tak usah guna lah Islam ke apa-apa kalau kita tidak ikut Islam. Kita jangan jadikan Islam ni sebagai modal untuk mengauk keuntungan duniawi. Amadak pada hadirin-hadirat sekalian, Ustaz Suh Masa kena belakang tak terwakil dulu, dia meninggal dunia dah. Adung Bukit Panah. Ustaz Suh Masa ni, dia nak beli kereta Wira tu bukan hasil daripada pakai gaji dia, bukan hasil balok. Dia jual tanah. Pemimpin dulu, pemimpin PAS dulu jual tanah buat beli kereta Wira. Ha, dia boleh bayar ni. Pemimpin hari ni jual tanah ke tak? Tambah tanah. Ha, kena paham balik dah. Jadi kita ni tak berdasar kan ni, pilih pemimpin yang tidak amanah dengan Allah. Tak tanya tersebut. Jangan terpesona dengan nama Islam. Jangan terpengaruh dengan nama je nama tu. Yang kita naknya ikut orang, kita tengok orang ni ikut Islam ke tak. Jangan jadi Islam ni sebagai kuda tunggangnya mereka. Faham tu? Islam ni sebagai satu contoh telah terbaik, kita kena ikut Islam. Tak, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni agama tertinggi, dan tidak ada mana-mana agama lebih tinggi pada Islam.
Maka Islam ni kita tak boleh nak ngaceh, nak perdagang ke, nak cari keuntungan duniawi, tak boleh. Salah dari segi sudut agama kita. Salah. Sepatutnya kita ni tubuh pati amanah, begitu tubuh bersatu. Apa terjadi benda ni? Adakah dia terjadi sendiri yang nak tanya? Tanpa ketutup ibadah Allah Ta'ala? Benda ni tu hati tu dah dulu mampu. Sampai dia baca dalam kitab akidah, dia kata tidak akan berlaku satu perkara itu di atas muka bumi ni, baik besar, baik kecil, baik mudarat, baik untung, baik rugi, baik manfaat, jahat dan sebagainya, malaikan illa bi iradatihi wa bi qada'atihi wa masyiatihi. Malaikat semua yang berlaku di muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah, ketetuan Allah, qada Allah. Nah, hati kena duduk situ. Jadi Tuhan dia kuasa kerajaan Allah SWT telah meluluskan di luh mahfu sana sebelum wak dunia lagi, sebelum wak alam ni lagi dia tertudah. Bila sampai satu masa dia lulus untuk berlaku perkara tersebut, maka berlakulah di sini adi bersatu, amanah akegah gabu. Ketua itu berlaku ni tak jadi sendiri. Bila dia perhatikan akidah, pah tak perlu tanya apa tinggal kita. Kawan tinggal demo, demo panggah uduh, demo panggah juh, kita tidak tinggal. Kita ambo ni aktivis pah, ambo ni ti ime, kena buat ti ime. Ambo pergi ti ime dulu, ne boleh. Orang amnu ribu. Majlis panggil, ambo kena ada feno majlis. Sembilan orang. Akhir-akhir ribu ni belah, orang pah ribu. Ambo kena ada feno majlis pulak, sembilan orang. Kita kuat jual untuk pah. Dia panggil ke SB 3J. Lobby ambo di bala polis. Eh, galuk, cekok. 3J dia uli ambo. Hak panggil pasimah. Pasimah. Hak SB pergi rumah. Rumah kita terhepah. Api kita tengok pah ni berona. Nyok kucak perangah. Nyok kucak perangah. Dia tak perlu tanya apa-apa. Timik-timik. Tak perlu tanya. Tubik pati ni 1000 kali sehari tak apa. Tubik ugama tak boleh. Batu kena pergi hadis Nabi. At-tariku li dinihi al-mupariku lil jama'ati. Tinggal ugama tak bolehnya. Tinggal pati pah boleh tinggal 1 juta kali sehari pun. Kena pergi balik lah kapal sini. Jangan keliru. Jangan takut nak tubik pati pah ni. Tubik lah malam ni. Kau tak tubik lagi tu. Yang timbul lah sikit. Kita tubik nak ada sebab. Bulu baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun. Duk mana ayat tu lah ni? Wala tarkanu ila allazina zalamu. Duk mana ayat tu lah ni? Tak ada dah ayat boleh betul sejuk belaka dah. Inilah guna ayat untuk cari makan. Bila utuh kita tak baca ayat tu. Inilah panggil memperalatkan agama untuk mencari keuntungan duniawi yang sedikit ini. Batu kena faham, jangan tertarik dengan ulama hari ni. Ulama dia ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Lagu mana rupa ulama dunia? Lagu mana rupa ulama akhirat? Ulama akhirat ni dia sendiri beramal dengan ilmu-ilmu kebatinan. Dia orang harifu billah. Dia ahli sufi. Dia menjauhi diri daripada kemewahan dunia. Dia tidak kati pemimpin-pemimpin. Contohnya Syekh Izzuddin Ibn Salam. Pada satu ketika raja nak mengenakan cukai kepada rakyat GST lah dalam peperangan Salib. Maka Sudi dengar berita tersebut, raja nak mengenakan GST. Tujuan kepada dia, raja nak mengena, dia nak beli senjata kerana senjata tidak mencukupi. Akhir sekali Syekh Izzuddin, seorang ulama yang terkenal, dengan lantang pada hari Jumaat naik atas mimbar, saya tidak setuju tuanku mengenakan cukai kepada rakyat sebelum terlebih dahulu tuanku menjual barang-barang kemas yang ada dalam istana tuanku. Tu ulama dulu. Kita di dalam dewan ni. Lawan pedak. Ini suruh pedak. Berkecuali Syekh Bisu. Syekh Izzuddin bukan ahli parlimen. Tak. Ulama biasa. Tak terlibat dengan politik apa-apa. Tapi dia bela rakyat. Ni kita rakyat pilih. Rakyat akak. Sebab itulah hamba setiap kali pilihan raya hamba ceramah atas petapah majlis panggil semua masjid hamba galuk nak buih 2013 dera di atas nuh
atau bocah naga. Majlis panggil apa? Dikata bapa tu memang buat deropah. Orang lain nak buat juga. Nak royak kuat kita pasal retu. Masjid pula ijal letu. Nak royak buih. Masjid. Lebih dari kayu ijal. Kuatnya panatik kepada pah. Tapi setelah kita tengok isu penyelewengan balok dan sebagai. Amal kaji-kaji. Tak boleh duduk dari lepah ni. Tak betul. Bukan sikit banyak mena tak betul. Jadi mana kita jangan panatik ke parti. Kita kena pergi teguh dengan agama. Mana-mana parti bertentangan dengan agama, tinggal. Batu mempuji orang bersatu gadi, dia cerdik. Dia tengok Najib tak betul, dia tinggal. Cerdik tu. Tak pakai neta, apa tak puasa cerdik. Tapi kalau pakai neta, ambil je semua dah padang. Tak ada guna. Kenapa hemolek kita ni? Kita berparti, berpolitik, kena guna fikrah yang betul. Eh, jangan guna pala ni. Guna pala ni. Tu untuk nilai sesuatu betul atau salah. Batu orang tak boleh belenggu kamu. Kita ada prinsip kita. Ada perjuangan kita. Kita tahu selama mana dia mau betul dengan agama. Bila tewi agama, tinggal. Nak sabuh esku boleh nak baca ayat. Kullu man alaiha fan. Ha, tengok di atas patipan, patipunuh. Boleh dia tafsir ayat kursi gitu. Dia mahu tahu ayat fan. Sini mana kalimah fan tu gapa. Eh, mana semua ayat Quran ayat semua hak hidup maka bumi ini akan binasa belaka. Punuh belaka, acil lebur belaka. Pah punuh, amnung punuh, adik punuh, amanah punuh, semua ni mati, gunung gani acil. Yang ayat kepada dia, wa ya baqa wa rabbika zil jalal wal ikram. Ya kekak ialah zat Tuhan mung tu, hak hidup selama-lamanya. Bak ke Tuhan ni, dia gi wagi ko pati. Pak ustaz lagu ni, ustaz pun tak ada hidayah dah. Ustaz tak ada petunjuk dah. Tafsir ayat mengikut kehendak nafsu. Bukan mengikut kehendak asal ayat dah. Pak kita nak tengok lagi lagu ni. Tu lebih hal guru-guru halaku hak ada sini. Hak duk ilah gelak. Hak duk ilah pokok. Hak duk ilah parik. Tu lu tengok ke teknik. Ayat Quran dia ada mafhum mantuk. Ada mafhum mukhalafah. Ya kena pahal ke tak ngaji. Eh. Tak ngaji masalahnya. Tak ngaji. Baru kita tak ngaji, kita pergi ngajar. Yang ngajar lah ke mana? Dalam ngaji tak habis. Tafsir ayat kursi. Ini satu penganiayaan kepada pendengar hak jahil agama. Ini nak ayat beri. So, dia betul. Pergi sekolah agama. Tafsir ayat kursi. Patutlah benda ni kita kena paham malak. Kita nak berpolitik, berpolitiklah. Tetapi jangan kita ekstrim dengan politik kita. Dengan kepartian. Kita mesti berpegang teguh kepada agama. Itu panggil orang cerdik, orang mati, orang ada nilai diri, ada harga diri. Karena dia ni ikut agama. Sebab tu kita tengok amal tadi ulama. Ulama dunia ni, dia mencari keuntungan duniawi, mengumpul kekayaan, dia mendampingi orang susah. Tu. Tak. Sebab tu, al-ulama umana'ur rasul. Ulama merupakan amanah, pemegang amanah kepada rasul-rasul. Apa hak rasul bawa, dia terima. Apa hak rasul nyata, dia nyata. Apa hak rasul betul, dia betul. Ni ulama pewaris pada nabi-nabi. Bukan al-ulama ul-pulus wal-mampus bil akhir hadap. Kita ni sebelum orang yang tak hormat kita. Dulu bapa orang hormat kita. Sekarang bapa orang petikan kita. Kerana kita telah menyalahi agama. Kita buat kerja benda tak betul agama menyebabkan bala mari tak kepala kita. Kenapa hem molek? Waktu kita betul balik mula ada orang kata, tak ada. Ni berlaku di Bukit Besi. PRU 13. Pesiak dah presiden. Presiden AD, presiden DAP, presiden PAH. BC tiga presiden ni kalau PAH ambil, DAP dengan AD tak ambil. AD ambil, DAP dengan PAH tak ambil. DAP ambil, PAH dengan AD tak ambil. Tiba-tiba berjanji siap dah. Molek lah keputusan yang muktamad. Tubik pula, ambil pula pah. Dia berkata, jadi tiga penjuru. Bila tiga jemburu tak, tiga penjuru pah kalah. Adik kalah, UMNO benih. Jadi kita nampak di situ semua nak benih ke UMNO dah. Nampak tu. Ni politik hipokrit. Politik penipuan. Di Tanah Merah, nak kena semua. Tanah Merah. Apa jumpa Cikgu Jo? Cikgu jalannya Tik Mei, guano pelik muslimat kita Tanah Merah. Kata apa? Dia mari ngepi rumah-rumah, dia kata, stik sokong betul-betul patah,
pelime soko ikemah. Muslimak tu pergi kat begitu. Dia kata bengok gua anu, mana pakak dah bela-bela waktu tu. Nampak tu. Inilah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Tok Emily Galak. Jadi kalau kita, tadi kita tampilkan penceramah muda daripada Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Negeri Kelantan. Jadi selepas ini kita tampil juga pemimpin muda daripada Ketua Koordinator Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan. Saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Saudara Dr. Hafiz Riza, Ketua Koordinator Angkatan Muda Negeri Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan untuk menyampaikan. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. Cerita mengenai dengan malam Isra Mi'raj ini adalah cerita yang begitu ajaib. Betul ke tak? Walaupun malam ni tidak malam Isra' Mi'raj, tapi hamba nak sebut ayat Quran ni berdasarkan keajaiban yang berlaku. Nabi Muhammad SAW naik ke langit kelik sebelum subuh. Betul tak? Kelik di tanah Mekah. Nabi Muhammad SAW cerita, aku ingat Allah Ta'ala. Cerita lebih pelik daripada ni lagi aku cerita. Kalau Muhammad cerita, ambo nak tanya depan ambo malam ni, tuan-tuan semua terfikir ke tak kalau Tun Dr. Mahathir boleh bersama dengan Pakatan Harapan hari ni? Ini benar ajaib dalam dunia ni. Ajaib. Betul ke tak? Keajaiban baik semula antara Datuk Seri Anwar dengan Tun Dr. Mahathir pun keajaiban dalam politik Malaysia. Jadi pelik berapa kalau Pakatan Harapan mengetah di Kelantan dan mengetah di Malaysia? Tak pelik. Kerana nohok ajaib lagi berlaku di zaman Nabi. Bos takat menel politik, menel pilihan raya, kita peretah Kelantan dan peretah di Putra Jaya. Pelik berapa? Betul ke tak? Amo nak sebut pada tuan-tuan semua mengenai dengan isu Selangor. Kenapa dibuat pada hari itu? Ada himpunan rakyat Selangor yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Usaha Selangor di Dewan Stadium Melawati. Sudah dirancang berbulan-bulan. Setiap daripada rakyat Selangor dijemput, malam yang sama juga dia buat himpunan retik nak lawan hak kerja Selangor. Pada masa yang sama buat sembahyang hajat. Sembahyang hajat tak apa, berdoa pula. Berdoa hancur telah kerajaan Pakatan. Berapa ni? Zinhu wa sunnah alaihim ya rabbal alamin. Doa ni milik orang PAH kah? Milik orang Islam? Apa nak tanya? Doa ini milik umat Islam. Tak kira siapa boleh doa, tapi jangan tuju kepada kerajaan Selangor yang sedang memerintah membela rakyat. Di sisi mana di segi agama salah mengatakan Selangor? Salah mana dari segi syarak? Wak mari satu dalil Azmi Ali buat kesalahan curi peti rakyat, salah dari segi syarak. Isunya satu aja, nak heret Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor sehingga ke dalam istana. Kerana isu peruntukan saja. Isu peruntukan saja. Saya nak bagi tahu bahawa kerajaan yang ada di Selangor ini adalah kerajaan Pakatan Harapan. Berapa kali perbincangan dia buat? Datuk Salmi ada gaji? Ya. Saya ada gaji? Mana ada? Tetapi untuk membawa perubahan, ini perlu kita buat. Sebab itulah Kudut Nazilah ini kita amal. Pakatan Harapan boleh amal. Kita
kita hancurkan sebuah pakatan yang lebih teruk daripada kita, iaitu kerajaan kleptokrasi. Betul atau tidak? Hari ini kekebalan yang ada pada pemerintah hari ini cukup teruk. Satu MDB ini satu dunia. Satu dunia bercakap mengenai satu MDB. Tetapi kenapa tidak boleh didakwa? Di mana JOLO? Apa kaitan JOLO dengan kerajaan Malaysia? Apa kaitan JOLO dengan pemerintah yang sedang berada di tampuk pemerintahan Putrajaya? Kenapa tak boleh nak dakwa? Siapa JOLO? Anak siapa dia? Inilah yang berlaku dalam negara kita. Sebab itulah saya yakin dan percaya kerajaan yang ada pada hari ini, pemerintah yang ada pada hari ini di bawah UMNO dan Barisan Nasional tidak akan berani nak berubah pilihan raya selagi tidak buat persempadan dan semula. Nak tak nak, duit yang ada di Selangor hampir 4 bilion, 4,000 juta. Inilah benda yang paling dia selio sekali. Betul atau tidak? Dia selio ni. Kerana apa? Inilah sumber dia untuk buat apa sahaja yang dia buat. Sikit lagi tubuh lagi satu syarikat YMDB 2 ke YMDB 3 pula, jana pula dana pelaburan tak tahu mana, beli kondo, beli kapal. Akhirnya kita terpaksa menanggung hutang seperti yang sebut daripada Dr. Abdullah tadi, 3.1 bilion kita bayar hutang saja. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Isu DAP yang dimain-mainkan oleh Parti PAS, katanya DAP menguasai Pakatan Harapan. Macam mana DAP nak menguasai Pakatan Harapan? PPBM, presiden dia Melayu ke India? Melayu, Islam. Presiden Parti Keadilan Melayu ke Islam? Melayu, Islam. Parti Amanah Negara siapa presiden dia? Abdul Rahman Sabu, Melayu, Islam. Sore je Cina nyoling gua ilim ke siang. Takilah tiga ni diperintah, dikontrol, dikawal oleh Cina DAP. Masuk akal lah sikit. Sebab itu nada ini sempur dengan nada sebelum 2013 apabila PAS berada dalam pakatan rakyat pada waktu itu. Mengiyakan semua yang dibuat oleh DAP ini semuanya betul. Tapi fatwa baru pula DAP pula kapi harbi. Apa dia? Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ini adalah pendapat-pendapat yang berubah-ubah. Demi apa? Demi kepentingan politik. Demi kepentingan politik untuk menjaga kepentingan parti dia. Dan saya akhirnya percaya kalau kata PAS nak bertanding 140 husi 130 husi nak menang 40 husi, husi mana menang? Kelantan ni yang paling kuat pun kalau dia berasa kuat. Di Selangor, Cina tidak akan undi lagi PAS. Ini kajian yang dibuat oleh kita. Di negeri-negeri lain tidak ada lagi sokongan. Jadi 40 husi kot mana? Parlimen di Kelantan ni 14 husi lah. Kalau kata menang semua, tak capai lagi masalah. Jadi nak jadi kingmaker ke ataupun nak tolak UMNO? Soalan kita ni adalah nak tolak UMNO ke nak jadi kingmaker. Orang-orang yang hadir sebab hak Jemi sebut tadi, hadir dalam gelap ni, cuba mikir. Undang 355, siapa nak kena bentang ni? Pihak PAS ke ataupun pihak kerajaan? Tak timbul dah isu RU 355 ni. Sebab itulah saya yakin dan percaya kali ini, kalau kata rakyat ini faham maklumat kita di hujung jari kita, saya yakin dan percaya kita boleh memerintah Malaysia. Dan kita lantik seorang Perdana Menteri yang sudah pun berpengalaman selama 23 tahun jadi Perdana Menteri. Najib dua penggal jadi Perdana Menteri. Apa beliau buat? Apa yang beliau buat? Dan kita kalau perintah sekalipun, kita akan meneruskan. Air percuma, bas percuma. Sekarang ini pula, kalau ada yang IC, cucu kita IC Selangor, boleh pergi daftar, dapat pula skim peduli sihat. Skim peduli sihat ini berjumlah RM500 untuk seorang individu. Gilah ke mana-mana klinik yang dilantik oleh kerajaan negeri, dapat percuma rawatan.
yang selain pada itu, Kerajaan Selangor juga menawarkan kepada ibu-ibu suri rumah pendapatan di bawah daripada RM3,000, iaitu duit poket sebanyak RM200. Ini kita baru perintah Selangor dengan Pulau Pinang baru. Kalau kita perintah Malaysia, lebih pada itu kita boleh buat. Yakin dan percaya, berilah perubahan, pilihlah Pakatan Harapan, bagilah peluang kepada Tun Dr. Mahathir untuk merentas sekali lagi bersama dengan Kak Wan, bersama dengan Abang Mat Sabu, bersama dengan Lin Guat Eng. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Input Pengurus Cang Datuk Sazmi Miah untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wa musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara Ustaz Syuhada selaku pengacara majlis, buah hamba Datuk Kamarudin Makno, pengurusi PPBM Negeri Kelantan, Dr. Abdullah Tahir, pengurusi Amanah Kawasan Macam, Dr. Hafiz Rizal, Ketua Koordinator AMK Negeri Kelantan, saudara Jemi Hasan, Ketua Pemuda Amanah Negeri Kelantan, tak lupa kepada Cikgu Kamarudin, penyelaras Pakatan Harapan Dun Pulau Condu, dan rakan-rakan daripada parti-parti komponen tuai rumah. Terima kasih tuan rumah kerana memberi kita tempat untuk buat sesi penerangan ceramah Pakatan Harapan pada malam ini. Amat berbanggalah dengan keberanian beliau kerana tak ramah lah ni, tak ramah hak nak duduk depan peti undi juh ni, insyaAllah. Jadinya amat nak ayak sini, adik kakak saya takut lah. Hak duduk dalam gelap, hak duduk dalam rumah, hak duduk dalam kereta, hak duduk kedai tu, saya takut. Kita kena tunggu dah orang hok kita tak aja napok, tak aja tengok ni. Hok duduk alik luar ni. Daripada Johor naik ke Negeri Sembilan, naik ke Melaka, siapa di Selangor, gi ke Perak, naik ke Kedah, gi ke Pulau Pinang, siapa ke Perlis, semua nak tukar belaka dah trik ni. Semua nak tukar belaka dah. Kalau ada anak-anak tanya, amat takutnya orang Johor ni ketinggalan. Amat takut orang sini ketinggalan orang lain meneh belaka pakate sini halo. Tapi insya-Allah dengan gapo hok kita tengok malam ni, amba rasa insya-Allah lah kita boleh meneh. Tadi amba masuk jalan ni duk mekecek buah apa semua. Ai kata jalan ni dak ni hok nak gi lah ko jamak teh baru juh dak ni. Dah. Ada tu okey mari sini berjanji 4 tahun lepas. Bahawasanya akan ada satu jambatan merentasi Sungai Kelantan pergi ke Tanah Merah melalui Johor. Dia kata kalau amba tak buat ni, maka amba bukan orang macam lah. Dia bukan orang macam dah. Amba tidak jadi tok wakil, jangan panggil amba tok wakil lah. Jadi insyaAllah lah PRU 14 ni dia tak jadi tok wakil dah. Amba dengar jambatan pun tinggal jambatan je, nama je. Dalam perutuk ke tahu hak rancangan Malaysia ke sebelah ke apa-apa, ke 12 baru ni, tak ada pala pun nak ayak wih jamak tejuh ni. Nyoblawak susu. Ni sebab dia nak menang PRU 13 hari tu, mari ke Joh, royak nak buat jamak teh. Lah ni tak tahu ke mana dah jamak teh dengan kabarnya. Dia alih pergi ke cekong. Kisnya berebut sama sendiri. Bukan kis nak wih ke rakyat Kelantan, bukan kis nak wih ke rakyat Johor, bukan kis nak wih ke rakyat Macam, bukan kis nak wih ke rakyat Tanah Merah. Tapi pok-pok tu okey dia, hak dia berebut, siapa boleh jamak teh tersebut. Jadi nampak kayanya bisa tu okey di Tanah Merah lah. Bisa tu okey Tanah Merah, boleh hubuh jamak teh hak tak buat lagi ni daripada Johor di kau cekok. Moga dia bukan orang Macam ke ahli paling mesin ini. Oh, kita nak cari sok di tanah mana pun kita tak tahu. Jadi kadang-kadang dia tukar take juga, pakai canggung dengan pakai pelih pun dia tukar orang luar ni. Jadi maksudnya kita kena pilih pemimpin yang buat gapo untuk kita, untuk rakyat, bukan pemimpin yang buat benda untuk dia. Tadi Dr. Dolohoyak dah pasal ICRL.
Eh, rakyat Kelantan ni tok kodok reh kereta api ni. Dalam pilihan raya yang lepas, kita mitok kodok. Rakyat Kelantan tak mitok, adik kakak. Hak dia buat tu sebab dia nak. Hak dia buat tu sebab dia tahu. Dia boleh pergi je. Eh, acu kita tengok ada signboard ditunjuk tu. Jalan masuk dia buat buru, habis besar. Hak start lah tu, start buat tu. Signboard kita boleh keledah. Datah tu ada tulis Jawi. Halo, dia besar clicking. Patu bawah tu dia tulis Romi. Halo, besar clicking. Bawah ni tepi kiri kanan tulis Cina. Besar hamba tahu tina baca nama Jawi. Memang kata, weh lah hamba lalu kot negara Cina ke. Gi masuk dalam, hak Melayu ada situnya, pak cikgak depan tu. Memang Bangla je kot, hamba kata Melayu lah. Hak jual goreng pisang. Hak jual airnya. Hak dalam tu, pak-pak dia belakang nak Yahweh. Jadi hak ni, hak bukan kita nak. Hak kita nak ialah pembangunan untuk rakyat. Hak kita nak supaya rakyat senang. Hak kita nak, hak rakyat naknya supaya GST tak ada. Hak ni, hak-pak-pak kita tawa ni. Jadi maksudnya trik ni, kalau tak saya mikir banyak, tengok ke tahun ni, kata, hak ni, kalau pakai hak ni, GST naik. Daripada 100 jadi 10. Hak pakai hak bawah ni, insyaAllah. Dalam masa 100 hari lepas hama maka hari ni, GST tak ada dah. Pada hak GST satu je nak tukar KJR trik ni, no, ya weh. Jadi maksudnya ada kakak, no. Ah, kita tengok, PPR, rumah PPR dah ni. Ah, rumah PPR. Pahlawan ni. Pahlawan ni dia tak boleh umum. Siapa yang boleh duduk dalam tu? Mula-mula dia lancar. Mula dia kata 1,000 unit. Ingat tak? Ah, kita ni kadang-kadang cepat lupa. 1,000! Mari! Potong rebel 3 kali dah sama rasa. Potong rebel. Royak! Ah, kita kena cedek 500 ya. Ngelah sekali buat apa butir buat? 418 butir. Isi bore kali pertama 4,000 bore dia bui nak masuk pasar Melayu ni. 4,000 bore dengan kabar kat pilihan raya ni pering pula bore baru tambah lagi 3,000. Nanti tengok adik kakak bila dia umum siapa boleh ni, puak-puak dia belakang lah anak Yahwi. Batu dia tiap akan umum pada sebelum pilihan raya. Amba cabar ke pimpin ni Barisan Nasional umum lah ni siapa terima pahata lepas Melayu ni. Kita tengok orang mana boleh. Ah, baru jalan nak jadi kerja ni gak duk main ugut lah gitu lah. Dia duk ugut ni 4,000 7,000 isi barang ni dia tak. Ah, kalau tak pakah tak boleh rumah. Jangan takut adik kakak, asal usin lah. Kalau pok-pok amna ni nyetek pok-pok dia belakang sore 4-5 unit amba raya. Jadi adik aku jangan takut. Jangan takut 3,000, 4,000 hak undi ni yang merasa dah jauh pada 4,500 orang lagi isi borek. Kalau bui pok-pok ni tak bang rumah lah. Lalu je lah aku tepi tu nak ya weh. Ha, jadi bos takak nak buat janji 1,000. Mari buat pengumuman 500. Bui 418 kilo dah situ. Lama dah kilo. 500 unit bagi pok-pok dia dah eh. Kita pula bagi ni. Ha, nanti insyaAllah kita mengatakan esok. Kita akan bagi sama rata. Kita akan cuba lagi. Sedaya upaya untuk memberi benda kepada rakyat. Pemimpin kepada rakyat. Sebab kita ni membawa suara rakyat. Kita dengar keluhan rakyat. Kita dengar gopuk getah 2R30C. Hak ni hak kita dengar. Bapak kita kapur dah lau lama dah. Tak rak 2R30C ni tak rak. Nak beli gula sekela tak boleh. Nak beli beras sekela tak boleh. 2R30 nak rak mana teh di GST lagi. Hak ni hak rakyat minta. Hak ni hak suara rakyat. Hak ni hak rakyat dia sama-sama ke KJR. Tapi KJR tak dengar. Hak ni hak KJR kita nak mampu trik ni ni. Atas bawah. Hak bawah kacau banyak lah tadi. Jemi rakyat halah dah. Memang apa. Amor setuju lah dengan jemi tu. Tak lalu dia malam ni. Tak lalu. Kia dia panggil kia. Dah, moga dia buat hari tu tak sampai sekaman ni. Oh ya weh. Okey, tak saya dengar-dengar dah. Ngoblawak 4-5 pengar dah.
Tiap-tiap kali pilih raya, masa amu mula dia tak setan dia dah. Masa amu mula amu dengar dia tak setan dia dah. Amu cukup dah, padai dah. Bro, naik dia juga. Amu ngelah sekali pi hari 13 tahun ni. Amu tak sedar, bobo lah. Naik dia juga. Ni trek ni dia yang tak set pula ni. Tak set pula. Amu rasa naik pula paling betul, bertemulah buku dengan ruah trek ni. Dah. Ah, tak apa, kita jumpa di parlimen. Kau berat dia kalah trik ni. Muka dia jalan sore ke? Dia kira duduk turut di belakang sama. Kita lah ni lawai kajah yang salih ni. Hak datang ni, hak kajah lah ni. Tadi Ustaz Ali yang di apa muslimah. Atas wika barisnya, duk pakat dah. PRU 13. Bawah wika pokok dia. Serupa juga macam ni, cik tengok. Serupa. Dia tak weh, dia kata amal mula pun menesa parlimen tiga dong halah. Tapi beza undi parlimen dengan undi don hanyalah 235 undi ya. Maksudnya mungkinlah ada anak beranak hamba di sana pakai hamba. Tapi alik dia ni beza undi parlimen dengan undi don 3,500 adik kakak. Nak royak wi pakat dah. Pakat dah. Jadi maksudnya hak adalah ni, hak akan berlaku kali ni ialah dia guna pok-pok pah ni. Dia guna pok-pok pah ni untuk kaca. Untuk kaca pok kita. Untuk kaca di antara kita supaya pok dia boleh menang. Ada gieda. Ada gieda. Hamba tak tahu gieda di mana. Oh, tak apalah demo akan berita negeri lah. Ikutlah gieda apa. Lah ni adik kakak kena ingat. Kita mengundi lah ni bukan untuk mengundi terima kasih. Tak ada benda kita nak terima kasih ke KJL ni. Tak ada benda. Subsidi dia tarik balik belakang dah. Barang naik semua. GST nyetel ke dia juga. Gapo kita nak terima kasih trik ni? Tak ada. Jadi undi alik. Kali ini adik kakak ialah undi untuk masa depan kita. Undi untuk 5 tahun ke depan. Undi ni bukan undi supik berah. Undi ni bukan undi sekilo gula. Undi ni bukan undi sebotol minyak. Undi ni untuk 5 tahun. Undi kita trik ni mahal adik kakak, mahal. Kalau kita silap undi maka 10% lah GST. Kalau kita silap undi maka habis hacur lah negara. Nyeropok ke pok-pok dia. Jadi pok-pok ni tak berhenti. Dia tak akan berhenti dengar kata, ah cukup padai lah. Orang meropok ni tak aje cukup. Dia tak aje cukup. Dia akan ropok tiap-tiap hari. Dia akan curi tiap-tiap minggu. Dia akan ambil tiap-tiap boleh. Jadi dia kakak, training undi, kita letak tepi dulu parti. Kita letak tepi dulu. Perbezaan pendapat dan sebagainya. Sebab semua orang tak saya kena ajik dah ni. Semua tak saya. Hal hijau pun tak saya juga. Semua jangan silap undi. Kadang-kadang kita memang tak saya kena ajik. Tapi silap undi tak ada juga. Ah, ha, jadi trend ni yang silau ni. Sebab kita tak sahih kenaji, sebab kita tak sahih kajian yang zalik, kajian curi, kita kena betul-betul pandai mengundi, betul-betul pilih. Kalah molek, faham tak? Ha, ah, jangan duk pilih buah. Hak hijau luar biru dalam tu buah gila dia panggil. Tak. Ha, ah, kalau harum manis ni boleh kira, timur Cina boleh kira. Tak, ni pasal buah hijau luar dalam tu biru. Altih.